Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, hari ini kita ketemu lagi di channelnya Ota Usaha. Kali ini kita akan membagikan resep atau share resep ke kalian semuanya, bagaimana cara membuat dodol agar-agar yang manis, legit, rasanya coklat banget, simple banget buatnya, dan yang pastinya itu tuh cemilan lebaran yang sangat digemari anak-anak, orang tua, semuanya ya. Oke, kita langsung ke bahan-bahannya. Di sini bahan-bahan yang kita gunakan ada 300 gram gula pasir, kemudian 1 kaleng susu coklat, kemudian ini ada 45 gram coklat bubuk, santan kental 500 ml, kemudian ini ada 3 saset agar-agar plain dan 700 ml air biasa. Cara pembuatannya, siapkan wadah yang nanti kita akan rebus, mau kuali mau itu panci, kita tuangkan gula pasir, coklat bubuknya. Ini kita aduk rata sampai tercampur rata antara si coklat bubuk dan gula pasir. Kemudian kita tambahkan 3 bungkus agar-agar. Ya. Aduh, seperti ini. Masukkan 1 kaleng susu coklat. Kemudian kita tuangkan 500 santan kental. Kemudian terakhir kita masukkan 700 ml air. Bentar. Ini teman-teman, ini udah mulai agak panas adonannya. Ini saya menggunakan api besar, tapi nanti ketika sudah mulai mendidih, kalian boleh kecilkan apinya ya. Oke teman-teman, ini adonannya udah mulai mendidih ya. Ini sekitar 10 menitan. Jadi kita ini biarkan dia agak lebih mengental. Ini baru kita matikan kompornya dan kita langsung kita saring, kita masukkan ke cetakan ya. Oke, ini adonannya udah mendidih tadi. Jadi siap kita masukkan ke cetakan. Oke, ini udah jadi. Ini tinggal kita dinginkan. Nanti kalau misalnya udah dingin, nanti kita bisa potong, kita lihat hasilnya ya. Oke, terus pantengin video kita sampai selesai ya. Ini udah dingin, ini hasilnya seperti ini. Tuh, teman-teman bisa lihat di rumah. Hasilnya cantik banget. Wow. Alhamdulillah nih. Ya kak ya. Dedek ya. Iya ya. Ini dodol agar-agarnya nih udah jadi. Alhamdulillah anak suka. Karena ini teksturnya lembut. Terus rasanya juga coklat banget. Ini enak banget. Teman-teman di rumah wajib coba. Karena ini cara pembuatannya juga simple banget. Untuk sajian anak-anak di rumah tuh pasti bakalan suka di rumah. Oke, terima kasih yang udah nonton video kita dari awal sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe, support dan dukung terus channel kita dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Kemudian apa? Like, comment, dan paket. Kemudian share ke media sosial kalian semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye.
Ya, udah mulai. Mamam dah, Dedek mamam dah. Dedek boleh. Mak, kasih Mam, mereka makan, Mak. Potong. Potong ini Dedek potong, kasih Mak. Kasih Mak, Dedek. Dek, mamam lo coba deh, Dek. Adik coba. Nyaman, Dek? Makan dulu, Dek. Lepas lo yang itunya. Oh, adik motong. Kakak ada saya motong enggak? Dah, mamam, mamam. Mamam, Dedek. Kena cantik, tangan cantik, tangan cantik dong. Tangan cantik. Apa sayang? Ini udah gendut. Udah gendut. Siapa gendut? Dede lah. Mama gendut. Udah gendut, Mama. Mama udah. Udah. Kakak udah motong belum? Kanan-kanan sini. Weh. Coba rasa uci. Yummy, enak juga tangan yang bilang ya. Enak. Kakak mamam dah, main dulu masuk kulkas dingin. Dadah. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, dan paket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye. Bye bye, Dede, bye bye. Kakaknya pura-pura itu hilang. Oke, okay, kakak sama adik mau enggak buat YouTube yang makan-makan? Mau enggak? Buat gini ya. Mau enggak? Yang bunyi-bunyi itu. Bunyi. Ta-da!